Dalam rapat bersama DPRD, pemerintah Kota Pontianak mengajukan Raperda APBD Kota Pontianak tahun 2024 sebesar Rp1,9 triliun. Anggaran ini secara umum akan fokus pada program bidang infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan. Pemerintah Kota Pontianak resmi menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 kepada DPRD. Pada Raperda APBD kali ini, volume yang diajukan sebesar Rp1,9 triliun. Secara umum, program pembangunan masih berfokus pada bidang infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan. Meskipun meningkat, Pemkot tetap optimistis target pembangunan tersebut bisa tercapai. Untuk itu, organisasi perangkat daerah maupun aparatur sipil negara diminta selalu aktif dalam berinovasi. Program 2024 masih seperti yang lagi, dan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pada intinya ini siap di 2024 tetap fokus pada pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur sudah berjalan, alhamdulillah, dan lingkungan sudah 85% dan tahun ini ditargetkan 92%. Dapat mampu mengurangi beban-beban pemerintah. Kan banyak sekali beban pemerintah yang selalu tahunan itu terjadi juga. Maka bagaimana pemerintah melakukan inovasi-inovasi baru supaya beban pemerintah itu tidak tertumpu kepada hal yang rutinitas itu saja. Yang kedua, kita harapkan program pemerintah yang berkaitan dengan rencana pembangunan RAPBD-nya atau APBD-nya itu mengarah kepada kesejahteraan tentu masyarakat yang berdampak positif terhadap pendapatan di daerah lagi. Jadi dia berputar di antara kesejahteraan ke masyarakat lalu pendapatan asli daerah kembali dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat yang digelar pada Kamis siang ini, Raperda APBD 2024 telah memasuki tahap pandangan umum dari fraksi DPRD Pontianak. Sementara masa tanggapan dari Pemkot Pontianak direncanakan akan disampaikan pada akhir pekan ini. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.